warga desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Pati, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan ular sanca sepanjang 7 meter berdiameter 18 cm. Setelah ditangkap, ular sanca tersebut sempat memberontak hingga membuat warga yang memegangnya kewalahan. Awalnya ular tersebut ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Melihat ular sanca bersembunyi di dalam selokan, dirinya langsung memanggil warga lain untuk membantu menangkap. Setelah berhasil ditangkap, ular tersebut disimpan di sebuah kandang yang aman. Dan penangkapan ini sekaligus menjawab teka-teki penyebab hilangnya sejumlah ternak warga akhir-akhir ini. Selama ini warga mengeluhkan dengan hilangnya ternak mereka secara mendadak.